Video kali ini saya nak kongsikan cara-cara guru-guru boleh bina kelas melalui Pixton. Saya sebagai guru kelas guna Pixton contohnya dalam memberi arahan ataupun menyampaikan informasi mengenai kelas. Keduanya, saya guna Pixton untuk mengajar bahasa Inggeris dalam bahagian social expression. Sangat membantu sebab dia punya watak-watak tu dah sedia ada, yang tinggal hanya isi perbualan je. Okey, baiklah, jom kita tengok macam mana nak login ke dalam Pixton dan lihat button atau icon yang tersedia di dalamnya untuk kita gunakan untuk membuat comic strip. Baiklah, mula-mula sekali, biasalah pergi ke Google Chrome. Okey, mula-mula tulis dekat situ pixton.com. Okey, dia akan bawa kita ke paparan ini. Jadi kita pilih educator, student, parent. So saya pilih educator, saya cikgu. Baiklah, so kemudian kita sign up free. Okey, sebab pertama kali nak guna kan, jadi sign up free. Okay, masukkan data yang diminta. Okey, sign up with Google. Okey, so senang sebab dia link dengan akaun kita dah. Okey, so saya login guna Yati 258 ni. Okey, seterusnya alright, so get set up in 3 steps. So macam tu je lah kan, dia suruh tu, kita just next step. Okay, let's try it. Okay, so dah dah dibawa kita ke paparan ini. Okay, so senang kan? Okay, baiklah, jom kita tengok apa yang tersedia di sini. Okay, mula-mula background ni kosong. Tu panel untuk kita buat. Okay, mula-mula kita tengok ni background. So, ni background putih. Yang ni background dinosaur. So dia akan ada gambar dinosaur dekat background komik tu lah. Okay, ni background dia ialah meja yang ada TV. So seterusnya kalau kita tengok yang ada lambang kunci ni, macam ni lambang tapak kaki. Okay, yang kunci ni, yang kunci ni maknanya berbayar. Okay, so yang free ialah dia tak ada tanda apa-apa. Macam ni free papan ni, papan putih whiteboard ni free. Okay, so yang tapak kaki ni pun free. Macam tu. Okay, yang ada tanda kunci memang berbayar. Okay, jadi ini untuk pilih ikut kategori background ni untuk kita pilih berdasarkan kategori. Tapi kebanyakannya memang berbayar lah. Yang free tu sikit je tadi yang kat depan tu. Okay, jadi seterusnya karakter. Karakter ni ialah pemilihan watak. Okay, so nak yang mana ni? Ni semua dah tersedia. Dah tersedia. Okay, tengok lambang kunci berbayar. Jadi pilih je lah mana-mana watak. Okay, okay, kita akan dapat paparan ini. Try the comic maker. Okay, so first step dia intro video. So kalau nak tengok klik ni, kalau tak nak tengok biar je lah. So next step, okay, kita akan dibawa ke paparan yang ini, iaitu get set up in 3 steps. Kalau nak start setting up lah, kalau nak terus jump into the conclusion, iaitu buat je comic, boleh juga. Tapi
Kalau nak tengok, tekanlah play. Of course, kalau tak nak, goes to the next step. Go to the next step. Okay, try the commit maker. Okay, jom kita buat. Okay, kita jom kita namakan dulu commit ni. First day of school. Kosong ni, maksudnya background komik kita tu kosong. Contoh kalau kita nak dia ada di rumah, okay ni, ambil panel background yang ini. Okay, background pertama ni. Background yang ini kita pilih. Okay, kemudian background ni masuk di latar belakang lah. Yeah, kemudian kita pilih karakter. Okay, kita nak buat perbualan mengenai siapa. Contoh budak, budak ni ambil. Okay, ambil je budak tu. Dia akan masukkan automatic. Okay, yang itu, yang ada lambang kunci ni semuanya berbayar. Jadi yang mana tak ada lambang kunci tu free lah maksudnya. Okay, nak tukar lain, pilih je kat sini ya. Casual. Okay, gaya-gaya casual. Okay, nak yang ada apa, baju jenis apa, tapi kebanyakannya berbayar lah. Okay, so colors ni akan merubah kulit muka dan warna rambut. Okay, contoh yang dah siap ada tu yang tu. So kita pilih nak jadikan gelap sikit supaya ada perubahan. Okay, so rambut ialah gaya rambut. Contoh kita nak rambut macam ni. Rambut berikat lah. Tapi dah ada topi kat situ kan. Pilih rambut ni lah. Okay. So kemudian dah siap pilih-pilih ni. Pilih-pilih gaya rambut ni. Okay. So fokusnya ialah bermaksud pergerakan dia ni. Okay, macam ni yang dah diberi ni A. So kalau kita nak dia berjalan sikit, kita pilih C. Kalau kita nak dia jalan ujung sikit, okay, sampai ke nak kita keluar. Okay, ni frame jadi dekat sikit. Okay, ni kalau dia ubah gaya. Okay, kalau kita pilih yang ni, kosong lah background dia. Dekat dan background dia kosong. Macam tu. Jadi, contoh, okay, kita pilih yang ni. Okay, so kemudian words. Okay, words ni ialah perkataan yang kita nak tambah. Okay, tengok ni, yang ni speech. Ada thought, ada shout, ada whisper. Jadi, bila speech tu maksudnya bubble dia tu macam biasa lah. Kalau thought tu nanti bubble dia jadi macam berfikir tu. Okay, untuk lihat perbezaan dia kita kena isi lah. Okay, contohnya yang ini dia cakap nama dia hello. Contoh hello. Kan dia akan jadi perkataan biasa, speech bubble ni bulat. Okay, kalau thought dia akan jadi macam tu, macam berfikir macam tu. Okay, kalau pula shout dia akan ubah bubble tu jadi macam ni. Okay, and then whisper bisik-bisik ni dia akan jadi macam titik-titik tu. Okay, jadi kalau kita nak ubah ni sebenarnya kita tarik aja. Seterusnya kita tengok faces. Faces ni maksudnya memek muka. Memek muka. So nak sekarang kita pilih ini mungkin. My name is Maria. Sesuai ke muka macam tu?
ataupun muka macam ni. Hello, my name is Maria. Lupa pula nak tukar. Ni titik-titik ni. So pergi balik dekat words, kita pilih speech. Speech ni biasa. Okey, percakapan biasa. Okey, so terusnya kita nak action. Tengok action, action ni apa? So yang ini yang tadi sebab mula-mula kita pilih tu, bila kita ubah dia akan jadi lain lah. Okey. Yang ni berdiri tegak. Macam tu, okey. Ini contoh, tengok ni yang biang tengok ni. Dia takkan jadi macam tolak ke, macam melarikan diri ke. So yang kunci memang berbayar lah, kalau kita klik juga dia beritahulah macam ni kan, dia berbayar. So yang ini pula benda-benda yang ada, yang boleh ada di tangan. Okay, contohnya yang ni kalau kita bagi dia pegang, adalah ni apa tu, tukul. Okay, yang ni ada handphone. Okay, yang lain ni berbayar. Okay. Kemudian, tak nak lah semua ni, memang kena bayar. Okay. Ini macam kuasa. Kata kuasa macam efek lah. So, kebanyakannya berbayar. Maknanya semuanya berbayar. Okay. Semua efek ni berbayar. Okay. Kemudian, ni. Tengok. Sama lah tadi. Okay, benda yang boleh dia pegang di tangan. Okay, so ini kalau kita nak keadaan berdepan, so pilihlah. Ni keadaan dia ke sana. Yeah. Dia bagi mudah untuk kita tengok. Ini tak ada apa-apa. Yang berbeza, yalah, kena tengoklah. Kita nak yang mana sesuai ke. Sekarang ni dia cakap, hello my name is Maria. So yang sesuainya mungkin yang ini. Okay. Dia pegang telefon. Itu je yang free. Okay, so kemudian kita tengok. Dah siap semua ni, dah siap. Okay, kita nak change. Kita tekan, kalau nak change lah, change post. Okay, kalau kita nak tambah seorang lagi, kita tekan character. Dia akan dapat satu paparan add character ni. Okay, so tambah sekononnya mungkin kawan dia kan, dia dah berbayar. Okay, yang ni lah. So adalah seorang lagi di sebelah dia. So di sebelah dia ni pula, kalau kita nak ubah biar je, kita pergi terus ke words. Okay, sebab continue without saving, stay there. Okay, lambat lah ni. So biar dia, kita tak nak edit dia, so biar dia. Kita pun klik dekat words. So add word untuk gambar yang kedua ni. So dia pun jawab, my name is, kita Maria, my name is Aina. Macam tu. Okay. So write. Okay, tanda write. Okay, so siap. Kita nak tukar apa-apa. Muka bagi senyum sikit. Muka bagi senyum sikit. Okay, yang ni. Okay, senyum sikit. Kalau nak tukar gaya, mungkin gaya. Okay, yang ni. Okay, so siap dah. Okay, so tak nak tukar, tak nak tukar. Okay, siap. Kita nak jauhkan dia sikit. Okay, tarik aje badan dia ni. Tarik aje. Nanti dia ubah. Okay, so ni dekatkan sikit. Okay dah. Okay, seterusnya kalau dah siap, dah lah dapatlah kita sekeping comic strip. Okay, kalau kita nak tambah lagi apa yang diorang buatkan, okay, dengan orang yang sama, okay, kita boleh tambah add panel.
dapatlah satu. Dia akan tambahkan orang yang sama tapi tak ada perkataan. Jadi bila kita nak perkataan, kita sama juga, kita pergi dekat words. Nanti dia suruh add words. Okay, so add caption ni dia akan ada dekat atas ni, dekat sini. Okay, contoh kita isi selepas ketiga. Okay, kita tanda right sini. Bermaksud kita pilih lah. Jadi dia akan keluar kat atas tu. Kalau kita nak ubah, kita tekan dekat dia ni. Okay, tekan dekat apa yang kita nak buat, faces, action, apa semua. Tapi pastikanlah muka yang mana. Okay, contohnya muka yang dia ni. So change face. Kita nak selepas beberapa ketika BM pula saya tulis. Okay, sepatutnya after a few moments later, macam tu kan. Few moments later, macam tu lah selalunya. Okay, okay, ambil lah. Kita nak dia cakap, kita letak words. Okay, so dia cakap apa? How was your holiday? Kan, tanya pasal cuti sekolah yang lepas. Okay, right? Okay, tick right adalah perbualan dekat atas tu. How was your holiday? So kita nak yang kedua ni pula jawab. Okay, kita tekanlah dekat dia. So dia akan bertukar lah. Ya, yeah, tekan kat badan ni, dia bertukar orang ni. Okay, words dia pun jawab. I stay at home most time. Okay, jawab soalan tak? I stay at home most of the time. Kan, macam bosan je. Okay, tapi itulah PKP. Okay, tanda right. I stay at home most of the time. Okay, dah siap. Masam je muka dia. Okay, kita nak tukar muka, kita pergi kat faces. So mana muka masam sikit, mana muka masam sikit. Yang ni macam tu. Okay, dan action, maybe dia nak bagi tahu macam ni, defensive gitu. I stay at home most of the time. Okay, so dah siap. Kita dapatlah dua comic strip. Kalau kita tak nak teruskan, kalau kita nak teruskan, tambah add panel. Okay, kalau kita nak tambah, okay, contohnya kita tambah je lah ya. Dia akan bagilah dua orang tu. Dia akan bagi dua orang tu. Macam tu lagi. Dan kita nak tambah karakter. Okay, tambah karakter seorang lagi. Mungkin tiba-tiba datang bapak dia ke. Okay, kita tambahkan bapak dia dalam tu. Macam tu. So bila kita nak tambahkan bapak dia, mungkin kita boleh tukar background. Tengok apa yang berlaku. Sekejap. Maybe yang kosong. Okay, background ni okay je kot. Yang kita tukar, maybe dia punya focus. So tiga orang tu boleh nampak dari jauh sikit. Macam ni. Macam tu. Okay, so ada orang ni bercakap. Oh, datang bapak dia dari belakang. Macam tu. So kita nak bapak dia bercakap. Okay, kita letakkan cursor kat bapak dia, tekan je. And then kita pilih nak apa. Nak character, nak focus, nak words. Okay, so words contoh je lah. So bapak dia kata, hey budak-budak, what are you doing? Maria. Bapak dia kata, Maria, what are you doing here? Okay,
Dia tanya, mak buat apa kat rumah saya? Ish. Mak Ria. Okey, tanya. How are you? So kalau nak teruskan jawab, okey, jawab, teruskan. Tapi kalau dah siap, kalau dah siap, kita tekan. Semua ni dah siap. Okey, dah siap. Okey, tick right. Okey, kita beritahu done. Dah siap. Get me ready. Okey, kita bagi nama kat kelas yang kita buat, contohnya kelas di sebelah. Okay, so next. Okay, kita cakap lah mana-mana lah sesuai-sesuai. Kelas continue. Okay, satu ke dua ke ikut lah. Okay, kita nak grup pasal apa. Okay, baca satu-satu ni. Nak semua, klik semua. So, nak yang mana satu? Nak guna Google ID ke? Nak guna Paxton username? Okay, so saya pilih yang ini, Google. Dia masuk je, guna apa-apa pun. Email mungkin mak ayah dia ke, boleh je guna. So dah siap. Lepas tu dia tanya, kita sebagai educators ni buat avatar. So kita buatlah. Cikgu perempuan ke cikgu lelaki? Okay, mana-mana eh. So semua ni boleh pilih warna kulit, warna kulit, warna kulit, warna kulit, warna kulit. Putih ke gelap ke, pilih je. Tu gelap, jadi dah gelap. Gelap sangat. Okay. Seterusnya dia tanya rambut, warna rambut. Warna rambut siap lah ni. Siap lah warna rambut. Okay, skin tone rambut. Okay, siap. Seterusnya suruh pilih warna rambut. Pilihlah warna rambut. Kuning rambutnya. Tu ke rambut kuning. Okey, coklat lah. Kening-kening selalu tukar. Okey, seterusnya gaya rambut. Okey, pilihlah gaya rambut. Gaya rambut. Pilihlah mana-mana banyak. Okey. Seterusnya bentuk mata. Nak mata-mata. Okey, ni boleh tak ada mata pula eh? Okey, boleh. Okey, seterusnya kening. Kening pun so pilih. Pilih. Okey, seterusnya warna mata. Okey, biru lah. Cikgu, cikgu putih kan. Coklat lah. Nampak tak normal. Okey, seterusnya kita pilih hidung. Kena pilih hidung. Okey, pilih mana-mana eh. Seterusnya pilih cermin mata. Okey, tak nak pakai spek mata. Nak pakai? Nak pakai. Okey. Tak nak pakai? Nak pakai. Ikut suka lah. Okey, seterusnya kelas color. Penatnya memilih banyak betul, kena pilih ni. Selagi tak siap pilih, dia tak nak next 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 tu. Okay, lip. Okay, okay lah. Next, earrings. Nak pakai tak nak,
tak suka lah. Next, bentuk muka, bentuk muka ada jerawat, tak ada jerawat. Okay, so mulut, gincu, lipstick. Mega, okay. So seterusnya, okay, rambut, tudung, okay, boleh pakai topi, dia pakai topi, tudung, okay. So tudung, ni dia terhad, ni cekak topi, semua free. Jadi tudung ni ada tiga je. So kalau nak pakai, pilihlah tudung. Katun nak pakai tudung macam tu. Okay, seterusnya. Kedaan muka cikgu, okay, macam ni kot. Okay, seterusnya cikgu duduk atas wheelchair ke? Okay, nak duduk atas wheelchair? Tak nak. Okay, earring 8 pun ada. Okay, outfit, okay, cikgu pakai baju apa? Cikgu pakai baju apa yang sesuai dengan gaya cikgu? Mana agaknya, kita tengok. Macam tak best semua, yang free ni. Habis dah. Pakai je lah baju dengan panjang seluar. Alahai, tak cantiknya. Okay, mana tak ada ke? Okay, ni sopan sikit. Sopan ke tu? Pening lah. Tak apalah, biarlah. Seterusnya, okay, nak jadi tinggi sangat? Tinggi sikit. Biasa-biasa, pendek. Pendek sangat. So, biasa-biasa lah, Average. Okay, siap. Okay, gaya cikgu untuk pertama kali, cikgu nak jadi macam mana? Macam ni lah. Ni semua kita boleh tukar nanti masa kita buat komik. Okay, siap. Done. Okay, so next step. Dah siap kita lah. So sekarang ni kita nak invite murid-murid kita untuk join kita punya komik. Bolehlah kita tekan student join link, okay. Ataupun show me ni, show the link lah. Show me the link, copy. Cuma yang ini student, kalau ada student, okay, student commit. Kalaulah student-student yang dah hantar akan keluar paparan komik yang diorang buat. Okay, macam ni kelas ni kosong, tak ada lagi. Okay, kelas foto seorang je lah. Awak seorang-seorang, cikgu seorang-seorang sebab tak ada murid. Okay, printables. Okay, bahan-bahan yang kita boleh print lah. Dia suruh try semua ni. Okay, seterusnya ni tadi kan, kita dah klik. Kalau nak klik lagi, kita klik lah copy. Kita dah copy tadi. Okay, seterusnya kalau kita nak tekan dekat sini, muka kita ni ada edit avatar. Kalau nak tukar lagi lah. Okay, so ini untuk log out. Ini untuk pergi ke classroom kita. Macam ni, dia akan bagi card macam ni. Okay, kalau dah biasa dengan Google Classroom, biasalah dengan card ni kan. Okay, ni komik yang kita buat tadi. Okay, ni kalau kita beli, ini yang free ni. Kalau kita beli ada banyak lagi content packs kat bawah ni. Komik murid-murid kita yang kita dah tanda. Okay, ni printables ni. Yalah, kalau kita nak print apa-apa yang dibeli ni, klik aja. Okay, so kembali kepada My Classroom ni. Okay, view class. Tak ada lah siapa-siapa ya. Student komik tak ada. Okay, kelas foto tak ada. Kita seorang. Okay, tekan je button-button ni semua. So, dah habis tekan-tekan ni. Contohnya
My comic ni comic yang kita buat, kita buat tadi. So kita nak tengok balik, kita boleh buka lah, tekan. Okay, yang ni. So sama juga kalau kita nak share, kita ambil komik ni, kita beri kepada murid-murid supaya dia orang boleh baca, kan? Okay, kalau tak nak share nenek, kita klik ni lah share. Kalau nak download, kita akan dapat share dalam bentuk gambar. Okay, so dia tanya kita nak share macam mana dalam keadaan tiga ni, keadaan tiga berbaring atau macam ni, ataupun ni, atau dalam bentuk file zip. Okay, so ni ada tiga sebenarnya kalau kita buat komik tu. Empat boleh, enam ke panel boleh, tujuh ke sembilan, semua boleh. Dia akan suggest kita bentuk untuk download. Okay, so tekan ni dia akan bagi susunan macam ni. Dia akan download. Okay, kat sini first day of school PNG ni. So kita buka dan dia akan, kita akan dapat dalam bentuk gambar macam yang gambar seorang-seorang cikgu tadi. Okey, jadi baiklah, setakat itu perkongsian saya untuk kita guru-guru yang baru pertama kali nak bina kelas menggunakan Pixton untuk membuat komik. Saya akan kongsikan tutorial yang kedua dan akan tunjukkan kepada semua kelas dan hasil-hasil komik yang telah dibuat oleh murid-murid saya semasa cuti sekolah tahun lepas. Okey, sehingga bertemu lagi. Terima kasih kerana sudi menonton.